Selamat pagi. Kita buka Indonesia Morning Show dari informasi dunia olahraga mancanegara. Dalam babak penyisian Piala Dunia Zona Eropa, Latvia berhadapan dengan juara Eropa 2016, Portugal. Tepatnya di menit ke-41, Cristiano Ronaldo membuka keunggulan El Seleção. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Portugal. Di babak kedua, CR7 kembali mencatatkan namanya di papan skor. Kali ini gol berlangsung di menit ke-64. 4 menit berselang, Andre Silva menambah pundi gol tim asuhan Fernando Santos. Skor 3-0 bagi Ronaldo dan kawan-kawan bertahan hingga laga usai. Tim Oranye Belanda juga sukses besar meraih 3 angka saat berhadapan dengan Luxembourg. Arjen Robben membuka keunggulan di menit 21. Kemudian Wesley Sneijder membuat Belanda memimpin dengan skor 2-0. Skor ini bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak selanjutnya, Jorginho Wijnaldum mencatatkan namanya di papan skor. Lalu ada Quincy Promes yang membuat anak asuh Dick Advocaat unggul 4-0. Dan gol penalti Vincent Janssen menggenapi pesta gol The Flying Dutchman. Skor 5-0 menjadi hasil akhir pertandingan. Di pertandingan lain, Swedia menjamu tim ayam jantan Prancis di Friends Arena. Gol Oliver Giroud di menit ke-37 membuat tim tamu unggul sementara. Namun 5 menit kemudian, Jimmy Durmas membuat tuan rumah menyamakan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Tak ingin malu di hadapan publik sendiri, Swedia berusaha mencetak kemenangan. Dan gol penentu tercipta di menit-menit akhir laga. Lewat Ole Toivonen, Swedia sukses meraih 3 angka. Di Melbourne Cricket Arena, duel Super Clasico antara Argentina versus Brasil berlangsung. Meskipun diperkuat sejumlah pemain bintang seperti Messi, Higuain, dan Dybala, gol tim Tango justru dicetak oleh seorang bek, Gabriel Mercado. Mercado membobol gawang tim Samba di menit ke-45. Kemenangan tipis ini merupakan debut positif pelatih anyar skuad Albiceleste, Jorge Sampaoli.